Buat apa? Ya enggak, Neng. Papa cuma pengen lihat aja. Ya kasih tahu cucu dulu atuh, Pa. Buat apa? Neng, Papa cuma pengen lihat lagi aja. Hai, saya Bambang Chandra Bayu mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa, saya minta subscribe, like, komen, dan share-nya buat kalian semua. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Dunia Terbalik setiap hari jam 23.15 hanya di RCTI. Oke. Jadi kamu nyalain Debi? Enggak, Om. Maksud Denny bukan begitu. Denny udah ingetin Debi kalau... Dengar ya. Debi pakai emas atau tidak, itu bukan urusan kamu. Debi itu anak orang kaya. Iya, Om. Maaf. Maaf, maaf. Kamu ini... Dadang! Ini rumah saya ya. Seenak-enaknya aja datang-datang bentak-bentak Denny. Saya datang ke sini ya, cuma mau ingetin anak kamu supaya jangan deket-deketin anak saya. Saya udah tahu rencana dia nih. Astagfirullahaladzim. Rencana apa? Neng. Biarin aja, Kang. Lagian Kang Dadang seenak-enaknya aja datang-datang bentak-bentak Denny. Kang Dadang, saya yang ngelahirin Denny. Saya ibunya. Saya yang akan ngebelain dia. Bilangin sama anak kamu ya. Jangan jadi sok pahlawan. Dengar ya. Kalau memang dia tahu bahwa Debi itu mau dijahatin, mau dijambret, ya cepet-cepet tolongin dong. Jangan dibiarin dulu gitu, baru tiba-tiba datang sosok jadi pahlawan. Udah, Den. Diam aja kamu. Ini urusan ibu. Kang Dadang, kasih tahu sama Debi, jangan pakai emas. Kasih tahu juga, jangan lagi deket-deket sama Denny. Kang Dadang! Ya, anak kamu tuh yang deketin anak saya. Astagfirullahaladzim. Hah? Assalamualaikum. Salam. Salam. Ibu kenapa jadi marah sama Om Dadang? Ya ibu kesel Den, dia bentak-bentak kamu begitu. Tapi nanti Debinya... Mbak Debi, Deba Debi. Udah kamu dengerin aja omongan ibu. Jangan lagi deket-deket sama Debi. Kang, itu anaknya. Ya itu Denny. Malah kesel sama Neng. Ya Allah Neng, Denny teh lagi berusaha baikan sama Debi. Kalau Neng bersikap kayak gitu sama Kang Dadang nanti... Biarin. Gak suka caranya Kang Dadang. Beneran epic, Neng mah epic. Nih lagi ya, pakai epic ya, pakai epic. Riut nih mah. Kamu ke taman bermain? Ya iya, Tukang Asep. Belajar puisi. Saya tidak bisa meninggalkan tugas ini. Ya iya, Tukang Asep. Tugas jangan ditinggalkan kalau belum selesai. Ah, udah diem. Nih, nanti kamu bacain. Surat utang, Kang Asep. Ini puisi. Nanti kamu minta Pak De Baskoro nilai puisi saya. Sudah oke, Pak, belum? Siap, Kang Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Sumi pasti kecewa sekali tidak ketemu saya. Teh, Joyce, mau minum teh? Cucu mau es jeruk aja ya, Chase. Makasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng. Pak, papa teh sebenarnya... Neng. Nanti dulu, sebentar dulu.
Neng, sebetulnya papa mau pinjam itu kopian sertifikat tanah kantornya Yoyo. Buat apa? Enggak, papa mau lihat lagi aja. Buat apa? Ya enggak, Neng, papa cuma pengen lihat aja. Ya kasih tahu cucu dulu atuh, Pa, buat apa? Neng, papa cuma pengen lihat lagi aja. Nanti kamu bawa pulang ya. Neng? Cucu Yoyo lagi marah sama papa? Iya, papa tahu. Tapi... Pa, sebenarnya... Neng, papa... Maksud cucu? Cucu teh ada dengar papa... Papa teh mau jual rumah cucu kan? Ya Allah, ya Rabbi Karim. Neng, berita dari mana lagi itu? Masa papa mau jual rumah kamu? Iya kan, Pa? Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, Neng. Tidak mungkin atuh masa papa mau jual rumah anaknya sendiri. Sudah. Kita kembali ke pembicaraan semula. Papa pengen lihat lagi itu kopian sertifikat tanah kantornya Yoyo. Kamu bawa ya. Neng. Ya Allah ya Tuhan. Ini berita apa lagi? Saya mau jual rumahnya cucu, rumah anak saya. Alhamdulillah, kelanjutan kegiatan belajar puisi akan segera dimulai. Kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan PKK ini saya harap bisa terus berlanjut. Amin. Dan kegiatan yang tadi kita bicarakan bisa dilaksanakan ya Bu Dokter? Insya Allah bisa Bu Atih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu RW, saya datangnya terlambat ini. Maklum atuh, tadi saya habis meeting. Iya kan Barbara? Iya Pak. Meeting, cemar meeting. Yes meeting. Keren nih Pak Cidudung. Oh dia, ngomong-ngomong Pak Cidudung tuh ngerti nggak ya artinya meeting? Tidak apa-apa, Kang Dudung, silakan. Iya Bu RW, terima kasih. Halo, Pak Kamtib, Komandan Yuyun. Serasi sekali ya ini berdirinya, tapi. Kapan ini atuh sandingannya? Marco dong! Ya Allah, pada galak sekali ini. Ada Sumi juga. Sum, tidak ajak Asep, Sum. Lagi marahan ya. Padahal dari tadi tes semua udah lekap, bisa. Kok Asep nggak ada? Masa sih kamu lega? Maaf Om Dudung, Sumi nggak tahu. Tapi ini ya, kalau saran Om Dudung mah, Sumi itu harusnya baik-baikin Sabrina. Iya kan ya Sabrina? Tuh, Sabrina juga bilang iya. Sabrina nggak bilang iya. Ya Allah, oh tidak bilang iya ya? Sum, sabar atuh ya sabar. Kang Dudung. Oh iya Bu RW maaf. Cuy, kamu jangan lirik-lirik Sumi atuh. Kan Sumi sudah ada yang punya Asep Surasep. Baiklah. Saya lanjutkan ya. Kebetulan akan ada kegiatan baru di PKK. Saya berpikir untuk mengaktifkan kembali kegiatan senam yang akan dilaksanakan 2 bulan sekali ya Bu Dokter. Wah keren nih Bu RW. Dulu ayah ngajar itu senamnya. N1, N2, N3, N4. Ah keren ini. Iya Cik Emar. Saya juga mau meminta kesediaan Cik Emar untuk mengajar senam. Siap Bu RW. Ayo siap.
Dadang bicara apa lagi? Malah nyalahin Denny, Pak. Ih, kalau usah jadi yang mau mikir. Sebenarnya dia yang salah. Nah, iya. Memperbolehkan Dewi pakai emas. Iya, Pak. Yang namanya juga Kang Dadang. Ya, Pak. Sobri pulang dulu ya. Oh, Buati ke taman bermain? Iya. Baskoro ngejar puisi. Kamu juga kesana. Sobri pulang aja, Pak. Iya, capek. Iya. Angkat ngaden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndak kena. Eh. Ah, jenggot cepet. Ya. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngasuh anak. Ya iya. Pak Ustadz ini emang luar biasa ya. Selalu memberikan contoh ke semua warganya bagaimana mengasuh anak bergantian gitu. Berisik. Ada apa? Biasa aja nadanya, nggak seksi nih. Ini mau bicara masalah Kang Aang dan juga Kang Barnas. Duduk, duduk. Nih, kita ngobrolnya begini nih. Saya duduk, Ustadz ngasuh anak gitu. Iya, enak kok didudukin. Siap, ini keren sekali ini emang. Bangga saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den, lagi deh. Ustaz. Kum, tadi saya teh ke rumah kamu atuh kum. Tapi kata Esi, kamu ke rumahnya Pak Ustaz. Makanya saya langsung ke sini. Iya, Doi. Pak Ustaz ini sedang memberikan contoh kepada semua warganya sebagai seorang bapak yang teladan. Bagaimana bergantian mengasuh anak yang baik dan benar. Pak Ustadz, keren.